Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengasih tutorial cara mengupgrade laptop HP 14 CM0075 0076 0077 0078 AU yang kita review atau unboxing kemarin. Nah, untuk yang kita butuhkan ini jangan lupa RAM-nya untuk upgrade. Ini kita pakai Kingston, Outbank, sama bekas perdana. Dan tempat baut biar tidak berserakan, teman-teman. Untuk RAM usahakan PC-nya sama ya, teman-teman. Ini kita pakai PC 2666. Oke. Langsung aja kita ke sini. Kita balik. Untuk bautnya, untuk laptop HP tipe ini ada 6 baut, teman-teman. Nah, di sebelah sini ada 2. 1 2. Terus di sini ada 11 1. Di bawah sini ada 3. 1 2 3. Oke. Yang pertama kita lepas yang ini dulu. Pelan-pelan ya teman-teman. Ya nanti tidak ada yang lecet atau pecah. Apalagi kita pecah. Ini kita buka pelan-pelan untuk karetnya. Untuk yang di atas ini cuma satu, teman-teman. Ya, ini kita buka dari sini aja. Yang bawah kita buka. Pelan aja. Ini kita buka semua aja ya, karena ada 3 tadi baut. Kita lepas. Untuk 6 baut sudah terlepas. Selanjutnya kita balik lagi laptopnya, kita buka. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan tadi bekas perdana. Kita lubangi dari sini ya teman-teman. Kita buka pelan-pelan dari pojok yang situ. Tarik sini. Kita putar ya sampai ke ujung ya.
Kalau sudah, kita balik sini. Kita balik lagi. Kita dorong yang sini tadi belum kebuka. Kebuka sedikit. Nah, ini dalamnya teman-teman. Untuk slotnya masih satu kosong di sini. PC-nya ini ya, sama ya. Ini kan pakai fokus dulu. Kalau ini bawaannya mereknya Samsung, cuma enggak masalah sih teman-teman. Kalau merek enggak sama, yang penting PC-nya sama. Kalau sudah, kita tutup lagi. Kancingannya kita masukkan pelan-pelan. Baut lagi. Untuk ini semua sama ya bautnya teman-teman, jadi nggak usah khawatir keliru. Untuk panjangnya sama semua. Pasang lagi karetnya tadi. Oke, sudah selesai. Kita coba ya. Oke, sini sudah ya, teman-teman.
RAM-nya 8 GB. Oke, itu aja tip dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, and comment. Terima kasih.